Nah, di sini masya Allah tuakallah dijual buah-buah murah ya. Nah. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Belum saya mulai vlog ini, saya terima kasih semua siapa subscribe atas channel saya Adnan Al-Jawi, dan saya doakan insyaallah semua siapa nonton video saya ini murah rezeki dan sehat walafiat insyaallah azza wajal. Saya doa juga insyaallah di depan Kaabah hari ini insyaallah murah rezeki bisa datang ke tanah suci ya Rab, karena jadi hari ini hari Jumat yang terakhir di bulan Syaban tahun 1443 ya. Kita lihat gimana kedatangan di Saudi di Mekah ini sekarang di Masjid Haram, di jalan-jalan itu belum bulan Ramadan ya. Jadi insyaallah kalau bulan cukup tahun ini jadi hari-hari Ahad Ramadan. Kalau tidak cukup besok insyaallah mulai Ramadan tahun ini. Okey. Kita lihat di jalan-jalan kawasan Masjid Haram. Jom. Okey guys, kita lihat ini di kawasan Jabal Sudan di kawasan Gaza. Masyaallah tabarakallah. Nih, toko-toko sekarang mau tutup karena mau pergi salat jemaah. Nah, kita lihat juga sekarang jadi mau masuk musim panas-panas sangat di Mekah sekarang guys ya. Kita lihat matahari ya. Allah. Tapi masih ada angin. Angin ini bisa tolong kita jadi tidak terlalu panas, alhamdulillah. Dan mana ada tempat sabil ya, tempat sedekah, tempat bagi buka puasa di sini. Nah, di sini sebelum maghrib setengah jam atau satu jam ramai orang bagi sedekah. Ini masya Allah guys, wakaf untuk makanan, minuman, masya Allah tabarakallah. Tiap-tiap waktu ada di kawasan Masjid Haram, masya Allah tabarakallah. Gimana besok lagi Ramadan, bulan Ramadan, masya Allah tabarakallah. Kayak gini banyak guys, mobil kayak gini, truk semua kayak gini banyak sini, di mana-mana ada untuk sedekah dan buka puasa insya Allah. Nah, kerja masya Allah. Ini dari Pakistan ya. Oke, panas kena. Panas, panas. Ya. Ini kawasan Gaza ya. Siapa ya sudah sebelum 5 tahun lebih ya. Ini semua hotel-hotel di sini. Siapa ingat dia tinggal di sini di Sabah Amir dulu, semua ni kampung Sabah Amir. Nih. Hotel-hotel semua tidak ada lagi. Toko-toko semua sudah tutup. Waktu corona sampai sekarang. Karena ini di kawasan Gaza ini guys, tidak ada banyak, tidak ada ramai jemaah umrah ya. Yang jemaah umrah tinggal banyak di kawasan Ajad dengan Misfalah ya, di kawasan sana. Nih belakang rumah raja ini. Itu semua ramai orang jemaah umrah sana. Kalau di kawasan ini tidak ada banyak.
Nah, di sebelah sana itu untuk umrah ya. Siapa mau buat umrah masuk di sana. Karena jadi umrah pakai aplikasi lagi. Booking. Atau pernah ya. Nah, kita alhamdulillah beda dan tahun kemarin. Dah tahun 41. Waktu corona gimana? Ini kosong semua. Pas itu 41, 42 tahun kemarin. Ada juga orang ke masjid tapi pakai aplikasi. Harus kena booking dulu belum dapat surat izin mau solat. Alhamdulillah tahun ini sudah buka semua ya. Nah, siapa-siapa bisa solat lalu tidak pakai aplikasi. Okay guys, alhamdulillah. Lepas salat Jumaat, taqabbal Allah minna minkum salih al-amal ya rabbal alamin. Inilah guys, hari Jumaat yang terakhir di bulan di tahun ini, insyaallah bulan Syaban. Kita lihat, jadi kalau kita besok insyaAllah bulan puasa ini penuh guys, kita lihat insyaAllah penuh di Masjid Haram, ramai orang. Allahumma balighna Ramadan bi'atam as-sihha wa afiyah. Nah ini guys, tempat air zam-zam, ambil air zam-zam. Masyaallah. Sedia tulis ya, air zam-zam. Ini air zam-zam ni dia di Masjid Haram. Kalau di luar kita hati-hati, di luar masjid ada tempat air biasa, bukan air zam-zam. Tapi banyak orang jemaah tidak tahu. Dia fikir air zam-zam. Kalau air zam-zam dia tulis di tempat air zam-zam dia tulis ya. Kita baca dulu. Alhamdulillah. Kam sana marafat al-haram? Saratin unus, takriban punya mudah corona. Punya mana-mana al-haram. Alhamdulillah, liyum akhir yang Syaban. Al-Furbami khalat al-Bait. Nah, kita dah al-haram, insyaAllah. Ya, takriban akhir musanatin waktu corona. Ini sekarang jadi saya di tingkat 3, tidak bisa keluar di luar sana ya, tidak bisa lihat juga Kaabah. Kita turun di bawah tingkat 2 bisa insyaAllah, dan tingkat 1 bisa tawaf ya. Itu jemaah
sekarang ramai di sini, semua mau turun di bawah. Nah, ini ramai macet. Nah. Ini tangga turun di bawah ya. Mau masuk di hotel, kita turun tangga aja guys. Nah, ramai sini. Sekarang polisi tutup dulu karena ini jalan mau ke Tawar Jam ya. Nah, kalau kita terus ke Tawar Jam, ini polisi tutup dulu karena orang sudah salat. Di Tawar Jam datang di kawasan Gaza, kawasan Safa Marwah. Itu dia tutup jalan dulu. Masya Allah, tabarakallah. Rasa senang guys, jadi alhamdulillah. Masjid Haram dan Mekah semua sudah balik kayak dulu. Nah guys, ini di itu di Safa Marwah ya. Ini di Saha di kawasan luar ni, luar. Kita lihat juga di sini tempat minum air zam-zam juga guys. Nah, kita baca dulu. Kalau kira ini luar masjid, tapi kita baca juga ada air zam-zam atau enggak. Ini dia tulis ya. Nah, ini ya, zam-zam baru dari sur. Bisa minum air zam-zam sini. Kalau kita pergi depan sana, ada juga kayak gini tapi bukan air zam-zam. Nah, di luar sana. Ini tempat wuduk ya. Nah, ini buat air zam-zam di botol-botol ya. Kayak gini jemaah tu. Sampai zam-zam banyak di itu. Masya Allah. Berkat-berkat insya Allah. Oke teman-teman, insya Allah cukup vlog ini ya. Saya doakan semua siapa nonton video saya ini berkah, murah rezeki insya Allah, dan sehat wa afiyah biznillah azza wa jal. Masuk bulan Ramadan, Allahumma balighna Ramadan hadha al-aam wa nahnu bi atam sehat wa afiyah insya Allah. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم بلغنا وأحبابنا رمضان واجعل ليلة القدر من نصيبنا يا منان. اللهم أهل علينا شهر الرحمة بالرحمة والقبول والرضوان واختم لنا ولكم شعبان بالتوبة والغفران كل عام وأنتم إلى الله أقرب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال واجعله خاتمة لخطايانا وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم أتق رقابنا ورقاب آبائنا وأجدادنا من النار. اللهم تقبل دعاءنا يا رب. Nah, kita lihat juga ini di luar masjid ya sekarang. Banyak masya Allah. Ini juga air zam-zam ya. Nih, dia tulis juga air zam-zam. Nah, zam-zam besar. Jadi ini air zam-zam. Di Mekah tidak apa-apa insya Allah. Di banyak-banyak tempat semua air zam-zam. Di Madinah itu kita kena hati-hati. Di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Kalau di luar kayak gini bukan air zam-zam. Kita baca dulu, kalau dia tulis air zam-zam, okey, bisa minum. Okey, teman-teman, insyaAllah cukup vlog ini ya. Allahumma taqabbal da'ana wa siyamna li hadzal 'am insyaAllah. Okay, doa saya doa ini insyaAllah berkah dan kabul ya Rabb Azza wa Jalla.
Okay guys, kita ketemu di vlog lain lagi. Jangan lupa subscribe channel saya Adnan Jawi dan share ke teman-teman semua. Bisa ada manfaat insya Allah di vlog saya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.